please contribute damage. Bagi saya kan, tadi tu kalau bukan kalau Matilda, bukan. Kalau bukan Matilda, obvious macam macam ada pendapat uncle. Kalau bukan Matilda, obvious. Boleh dash, jadi, boleh jadi Hari Dash, Penny Dash. Yap, dari segi sustainability pun obvious memang lebih dia pun dah cepat. Damage pun lebih besar. Cuma kalau masih Lunatics nak main dengan meta Protect the King, diorang perlu make sure yang tak ada siapa daripada Selangorik Giants ambil hero yang mudah ke bahagian backline. Tapi sekarang terlampau banyak option. Ya, saya rasa macam kalau ban semua hero Skies pun, nanti Gorgeous pula yang pergi belakang. Betul tak? Betul. Tadi pun, Gorgeous pun kan Pakito boleh pergi belakang. Cuma dia mereka boleh kurangkan. Sebab Gorgeous pun, dia macam ni tau. Kita kan bila kita buat item, kan kita ada tiga tab kan? Yang apa, physical, magic dengan defend. Kadang-kadang defend dia tak perasan. Dia go straight kat damage. Lepas tu bila-bila memang cakap, buatlah item defend. Oh, ya? Yeah. Immortal lah. Bukan-bukan, lebih daripada Immortal. Ada item lebih daripada Immortal. Ada item defend ke? Ya, item defend Immortal je. Last saya tengok, orang buat fighter yang full damage ni, waktu season lepas. Lapu-lapu damage, all in damage. Itu kalau sekali libas tu memang sakit. Bahaya, memang sakit. Itu sakit. Roger Cyber dah memang buangkan dia. Dia kata, selagi dia diberi kebenaran, nak buat all damage, dia buat. Selagi orang tak marah, dia buat. Cakap pasal lapu-lapu, lapu-lapu pun satu option yang baik untuk dia bawakan kejap lagi. Depends pada keadaan. Sebab lapu-lapu dah kena ban. Ya, jadi Pakito bagi saya. Pakito. Maksud saya lapu-lapu mungkin akan kena ban. Confident macam parking. Jangan cakap pasal parking. Masih lagi terasa kat hati ni. Tapi Valentina satu pick yang baik, satu pick yang boleh considerkan safe pick untuk pasukan daripada Pakito. And super saya suka. Itu signature pick tu. Signature. Yeah, signature. Tapi to be fair lah, rasanya semua mid ini pun signature dia. Ya, yeah, betul juga lah sebenarnya. Tapi Martin sekali lagi. Tapi kita tak tahu siapa signature untuk Lunatic. Mid, diorang pun kita tak tahu siapa. Are you my next conquest? Lafayla, awak. Awak handle aku mesti macam ni, Lafayla. Awak ni memang kepala pipe betul. Okay. So, draw buat masa sekarang ni. Normal. Sama. Cuma sekarang ni kita kena tengok. Sebab saya rasa bila dah ada Valentina sendiri pun, saya rasa nak protect the king susah. Sebab dia boleh straight pergi dekat Beatrix dan dia boleh ambil Decimate daripada Martis. So, dia boleh mati. Jadi dekat sini, kita tengok. It's popcorn time. Pancake punya favourite adalah drama show. Okay. Specifically channel MPLMY. Dia masuk dekat group MPLMY, dia dapat bash lagi tinggi daripada kita. Itulah. Dah apa? Sekarang ni mungkin dah 6,000 point dah. Mungkin dah 6,000 point. Mungkin dah 6,000 point. Saya tak tahu berapa banyak admin dia ada kat page tu. Alright, jadi hero seterusnya akan dibawa masuk oleh pasukan Selangor Giants. Mereka pula yang bawa masuk Teresa. Satu pilihan yang baik untuk tak pastikan Kian mungkin untuk gunakan sekali lagi Teresa tersebut. Bersama-sama dengan mungkin hero akan digunakan oleh Superit. Atau masih lagi terlalu awal? Saya agak terkejut kat sini di mana Joy tak laku. Tak laku. Kenapa Joy tak laku? Sebab orang lain suka Roy. Dari segi damage, Joy EXP tak dia lebih mudah untuk ditewaskan. Especially bila apa Esmeralda sekarang pun dah ada damage yang besar. Dah, ada yang tinggi. Disoro all in ke Farsa. Malah all in ke dia yang enggak ada rasa. Dia bagi pantun, Mat. Okay, and then Joy pun dia kalah dengan hero-hero yang DPS. Aku tersambung. Sambung balik. Sambung balik. Tak ada pun aku boleh member tengah broken, Uncle. Member tengah broken, Uncle. Tak kisah langsung macam, Tak, dia seperti tiba diam je kan? Uncle sambung kan? Uncle macam, hidup kau. Hidup aku yang hidup aku. Aku tak broken. Uncle dah kahwin. Uncle tak payah all in kat Farsa. Tapi uncle, apa balik kepada Joy? Aku dah bijak dah, aku dapat. Tapi ya, mungkin kan banyak lagi option untuk di bahagian letakkan di bahagian XP. Tapi tadi Syamilah dengar tekan. Joy di bahagian jungle. Joy di bahagian jungle. Memang boleh guna. Tapi sekarang kan dah ada Xbox. Tapi to be fair, saya rasa Xbox dengan line up yang Red Giant dah tunjuk sekarang much better. Dan Xbox antara hero yang unik. Buat item defend pun, dia still sakit. Betul. Ice Cream Wand, item yang sangat wajib. Dia slowkan enemy, lepas tu dia dapatkan true damage. Betul. Jadi berhadapan dengan Terizla, sememangnya, sepatutnya lah. Itu adalah menjadi lane bully. Saya memang selalu nampak orang yang kena simbang api memang sakit. Betul.
Jangan. Sensitif. Oh, sorry. Sekarang, sekarang tapi dalam, dalam keadaan ni, lawan dengan Terizla, memang it's like true damage daripada X-Borg. Makes it so that Sekai nak tak nak pun dia kena pakai hero backline. Maksudnya pakai hero assassin. Betul. Buat masa sekarang, tak Feni, Hayabusa, Link. Tiga tu. Tapi tapi, tapi untuk dia pergi ke arah hero-hero yang keras seperti Iceborg yang mungkin kita mungkin akan melihat sekarang ni sekali lagi strategi protect the king untuk pasukan daripada Lunatic. Jadi mungkin kita akan mengesyaki ada pemain-pemain yang mempunyai kekebalan untuk sentiasa berada dengan itu. Itu barangkali boleh dibawa masuk oleh Lunatic disebabkan mereka dah ada Iceborg yang kita tahu zoning capability Iceborg sangat-sangat tinggi. Cuma kalau macam apa yang Lafel katakan, kalau Red Giants bawa masuk Assassin, jadi Beatrice ni still terdedah dengan risiko dicari terlebih dahulu. And then untuk Firaga Armor Xbox sendiri pun, kalau dia berdepan dengan hero-hero jenis Assassin, Firaga Armor sekejap je boleh di musnahkan. Dan kalau dia jumpa dengan hero-hero high damage. Tapi sekarang ini kita lihat bagaimana Link dan Fanny masih lagi terlepas. Dia keluarkan Lancelot. Itu yang menarik. Benda yang menimbulkan persoalan saya juga. Saya rasa sebab benda yang sama juga nanti buat dekat game yang pertama. Mereka tak tak ban Fanny, mereka tak ban Link. Jadi sebenarnya mereka dah ready untuk sekali gunakan hero ni. Nampak seperti umpanan yang cuba dilakukan oleh pasukan nanti yang nampak macam boleh menghasilkan sesuatu pada game pertama. Ya, tapi, betul. Jap, saya nak nak timbulkan persoalan dekat sini. Sekarang ni nak stop Fanny ataupun Link kalau digunakan oleh Selangor Jaya guna apa? Sebab kita tengok Franco dah ada. Saya rasa ada ada lagi pilihan dia. Apa dia? Grog Chow. Grog atau Chow. Saya pun jujur nak cakap bila tengok Sekai macam tu, nak tangkap tak boleh. Kena kena ambil je dia punya buff. Ya. And then jaga bagi dia farm. Itu je. Sebab tu saya rasa kat sini mereka dah ban Lancelot sebabkan Grog nak tangkap Lancelot mungkin susah nak dibandingkan dengan Fanny. Jadi mereka bersedia untuk gunakan Grog dekat pilihan yang terakhir kemungkinan besar untuk mendapatkan secepat yang mungkin. Tapi Diggie yang mereka ambil sekarang ni. Mereka boleh elak penalty zone tapi mereka tak boleh elak Bloody Hunt. Alright, jadi sekarang kalau korang dengar. Kalau korang boleh dengar. Kita diam je, bagi bagi absorb. Okay, okay, tapi yang dengar boleh translate. So, pakai headset ni, dia macam dengar sama-sama. Tapi siapa yang, apa yang saya dengar, Selangor lah. Ya, itu dah tentulah. Takut dengan gigi pula. Takkan dekat Kedah. Kedah jangan main-main. Okey, tadi kita kat mana? Selangor ya? Tadi, okey. Gigi, banyak dia boleh elak terutama daripada penalty zone. Tetapi, ini juga bagi peluang kepada Valentina. What's your command? Clean! Ya, saya rasa kat sini Grog je. Grog pilihan yang paling okey kot kat sini, saya rasa. Jadi, Digi mid. Digi mid roam. Digi full damage lah. Dia pun Digi, kalau Digi... Ya, damage better. Kalau dia tank pun bukan keras sangat pun. Tapi susah. Dia nak lari daripada Fanny macam mana? Dia nak lari daripada Fanny macam mana? Kalau dia buat damage... Jangan Digi. Lari. Lawan balik. Balik. All in. All in. All in. All in. All in Digi. Kita all masih di sini. Awal cuma nak buat. Saya rasa macam at least... At least? At least malam? At least. Oh, at least. Satu lah define item. Satu... Saya rasa Grog ataupun Chow je lah kat sini. Saya rasa untuk tim nanti. Ya, either way untuk untuk Digi saya rasa at most satu defensive item yang selebihnya buat damage pun still okay. Ya, all in damage. Poetic Curious ke pun dah cukup. Ya, Chow. Okay, Chow. NOD okay juga kan kalau nak buat itemization dia. Necklace of Durance. Apa dia, apa dia? NOD untuk... Necklace of Durance. Yes. Saya rasa gitu. Tapi... Sebab itu juga Zakus beli tadi untuk game yang pertama. Ya, dia beli. Untuk Matilda, kontes saya sebentar tadi. Tapi apa pun, draft telah pun selesai. Bagi pendapat saya, masih lagi belum ada jawapan yang pasti. Adakah Chow mencukupi untuk hentikan Fanny? Yap, dan ini merupakan game yang kedua untuk pasukan Selangor Red Giant berhadapan dengan pasukan Lunatic. Game yang pertama, Selangor Red Giant berjaya dapatkan kemenangan. Hampir-hampir berjaya untuk dikawal oleh pasukan Lunatic. Tapi mereka ketumpas juga akhirnya untuk game yang kedua. Ini peluang terakhir mereka untuk bawa game ini ke game yang ketiga. Ya, adakah kemenangan bersih ataupun Lunatic berjaya untuk menyamakan kedudukan? Kita tahu Zacius, dia menggunakan Chow dengan cukup-cukup cemerlang pada musim yang lepas. Tapi kali ini masih konsisten ataupun tidak? Itu menjadi satu persoalan. Begitu juga dengan keseluruhan pasukan Lunatic mengharapkan bahawa mereka akan mendapatkan kemenangan. Jadi ayo kita masuk ke dalam perlawanan yang kedua pada hari ini di antara Selangor Red Giants
Selamat datang tim Lunatics. Yep. Sekali lagi pasukan Selangor yang akan bermain di bahagian warna biru sementara lawan mereka pasukan Lunatics akan bermain di bahagian warna merah. Nampaknya mereka akan cuba bermain dengan lebih agresif di bahagian atas sekarang ni Camilo. Yeah. Melihat bagaimana pergerakan yang cuba dilakukan oleh semua pancake tapi di bahagian tengah sekarang ni. Di bahagian tengah pancake yang telah diberikan damage tapi tiada sebarang paksaan yang dibuat ataupun kita boleh lihat bagaimana Selangor Giants berdua dan clean berada di bahagian tengah. Okay. Ya, mereka sebenarnya sekarang ni untuk pasukan Selangor Jaya memang mereka kena main agresif kat bahagian atas disebabkan Terrorislam. Oh, kalau by one mungkin akan kalah ni tapi pancake. Flicker balik. Zatis pada flicker lah. Mana mau lari. Maka first blood brought to you by Hotlink. Oh wow. Tapi kali ini sedikit berbeza apa yang dilakukan oleh pasukan Atletik. Aisyah Wahana pula yang memilih untuk mengulakan memilih hero yang mengulakan damage. Yeah. Dan juga Zakus yang akan memilih hero pick off. Beliau telah menggunakan jauh kali tapi di bahagian tengah sekarang ni option daripada pasukan Selangor Dragon. Clearkan minion terlebih dahulu baru mereka continue buat perkara mereka. Tapi kena ingat di mana waktu betul-betul prime Zakus sahaja yang tahu betapa ngerinya pemain ini apabila menggunakan hero tersebut. Tapi Aisha Ohana! Dia dah telah pun dikorbankan sekarang itu keseorangan diri. Hanya tarik saja boleh untuk pertahankan diri beliau. Tapi Yuna ada dalam kawasan berdekatan. Super Skies pun tidak ada lagi cutthroat untuk dikeluarkan. Hanya sedikit saja diperlukan sekarang ini. Yuna cuba untuk menghalang Super Segas dan dapat level 4. Sekarang pancake. Tiada lagi Bloody Hunt. Mungkin Zatis akan fokuskan kepada beliau. Namun Super Race sekarang tangkap seorang pemain. Dan Aisha Ohana sekali lagi baru dia hidup. Terus dikorbankan Zatis dalam keadaan yang bahaya. Zat. Namun tiada sebarang skill daripada Super Zat untuk korbankan Chow tersebut. Ya, kedua pasukan sekarang ini main dengan agresif. Agresif, berlawan dengan agresif. Tapi pasukan Selangor yang ingin pada fasa early game nampak macam mereka berjaya untuk mengawal situasi dengan lebih baik berbanding pasukan Lunatic. Tapi sangat bijak sebenarnya gerakan daripada pasukan Selangor Jaya. Mereka tahu mereka takkan biarkan Yuna untuk dapatkan level 4. Jadi mereka dah berikan tekanan awal kepada pasukan tim Lunatic sebentar tadi. Dan sekarang ni Yuna masih lagi level 3 dan Super Skies. Dah level 5. Dah pun level 5. Kalau nak dibandingkan dengan pengambilan level sekarang ni, dia bermula dengan Valentina dan juga Terizla Katilin kat bahagian atas. Betul. Jadi menyebabkan kenapa pasukan Selangor Jaya berjaya untuk lebih keharapan berbanding pasukan Lunatics. Kekurangan mungkin berlaku sekarang. Benanti zone telah dibuka. Kian. Lanserity telah dibuka. Super Zack akan dikorbankan terlebih dahulu. Double kill untuk Yuna yang datang. Hanya untuk mengambil kill. Sekarang pancake sekarang tidak akan terlepas daripada genggaman status ataupun mungkin melarikan diri. Secara general ataupun logiknya kemungkinan kita dapat saksikan dapat Yuna dapatkan turtle tersebut. Super Zack guys. Dapatkan tak ada energi. Tak ada energi. Sekarang dia juga akan dikorbankan memadai hanya mendapatkan satu kill daripada tim Lunatics. Ya, tetapi sekarang itu tidak memberikan advantage dari segi goal buat pasukan Lunatics. Walaupun mereka berjaya dapatkan kill demi kill, walaupun mereka berjaya untuk dapatkan turtle sebentar tadi, pasukan Selangor Jaya masih lagi memenang advantage. Walaupun sebenarnya tak dikategorikan sebagai advantage, tapi secara generalnya mereka masih lagi memegang game ini 4-3 dari segi kill untuk pasukan Lunatic dan juga pasukan Selangor. Kalau kita nampak daripada segi pengambilan talent, ada 3 orang menggunakan Tenacity manakala untuk Xbox digunakan Festival of Blood. Jadi sekarang ini dia dah ada 3 total KD dengan 1 kill berbalas dan juga 2 AC. Jadi kat sini poin daripada Festival of Blood itu juga akan memberikan sedikit revam ataupun sebenarnya pertahanan untuk dia terus dapatkan sustainability dari Super Gojas. Dia akan dikorbankan. Tamu Super Gojas selamat. Inilah apa yang dikatakan oleh Lafayette sebentar tadi. Sikit sukar kalau dapat bertemu dengan Xbox. Pancake akan ditendang keluar daripada Zatus, daripada Land of Dawn. Namun Super Skies, figura retribution yang cukup tepat pada waktunya untuk merembat purple buff milik tim Lunatics. Tapi ini yang berlaku dekat game yang pertama bagaimana pasukan Lunatics mereka yang menang di fasa early game dan mereka berjaya untuk menghalang pergerakan daripada pasukan Red Giant untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri. Tapi adakah ini akan berubah ketika masuk di fasa mid game ataupun bila berubah masuk ke fasa late game? Kerana sekarang ni melihat apa yang dilakukan oleh pasukan Red Giant, mereka mempunyai keupayaan tersebut berbanding dengan pasukan Lunatics. Pasukan Lunatics seperti yang mereka kalau nak menang, mereka kena protect sebaik mungkin. Dato dan kali ini nampaknya protection mereka lebih keras. Bagi pendapat saya, untuk game yang kedua ni sebenarnya tim Lunatics dah ada 2 damage. Walaupun konsep dia lebih kurang sama. Tapi sebentar tadi kena ingat, di mana tim Lunatics gunakan Terizla. Dan Terizla adalah physical attack. Dan dia punya optimization pun optimization tanky. Jadi tak banyak sangat damage yang boleh dikeluarkan. Nak dibandingkan dengan Xbox yang dia benda difokuskan kepada true damage. Yang memang tak boleh ditadah langsung. Surprisingly sebenarnya damage yang dikeluarkan oleh Super Skies terhadap Aisha Ohana taklah begitu sakit atau
Ivan Shawhana sudah mempunyai at least tendency. Tendency. Oh yes, anda penyebab kenapa dia mempunyai HP dan kekebalan yang lebih besar. Sekarang ini pasukan daripada Lunatic Mask cuba untuk dapatkan Turtle yang seterusnya. Ya, tugas untuk melakukan damage kepada Turtle diberikan kepada Qian. Namun sekarang ini menunggu masa saja Yuna. Penggunaan Retribution sekali lagi memberikan dua Turtle kepada tim Lunatic. Seperti mana yang game pertama sudah berlaku. Namun kita lihat bagaimana. Tiada sebarang penyelamatan yang boleh dilakukan. Dua orang telah dikorbankan. Elsha Ohana dan juga Dito. Yang terpaksa untuk mengorbankan diri mereka memberikan kepada Selangor Red Giants. Ya, ada cubaan yang baik lakukan oleh Elsha Ohana sebelum tadi dengan penggunaan time journey. Tapi itu tak mencukupi untuk membantu. Tak boleh. Tak boleh nak cancel banyak kat kontrol. Terutamanya daripada surprise kill yang dilakukan oleh Pinky. So, tadi sekarang ini mereka berikan fokus kepada dua pemain. Oh, Elsha Ohana sekali lagi dikorbankan. Dah dua kali sekarang. Dia ibaratkan empat kill dalam masa lima minit adalah satu keadaan yang cukup tidak baik untuk pasukan Lunatics. Yap, di mana point daripada stack digi tersebut akan dikurangkan sedikit. Bagaimana gerakan daripada pasukan Selangor Red Giant cuba untuk memfokuskan ke bahagian bawah. Tapi sekali lagi Dato berjaya untuk menyelamatkan keadaan daripada terus ditekan. Tapi Yuna, dia menantikan saat yang sesuai untuk memulakan sebarang gerakan terlebih dahulu dengan motor core dan sebagainya. Dari time journey yang ditiru oleh Valentina baru saya nak cakap tadi. Namun Zatsus tendangan yang baik namun disia-siakan oleh Super Zack yang bermuka time journey dicuri daripada tangan tim Lunatics. Ya, Super Sky yang cuba untuk dapatkan Zakus. Zakus mungkin akan mengalami sedikit masalah. Tapi Dito sebentar tadi, damage yang besar telah pun dikeluarkan oleh pemain ini. Tak salah saya, dia dah siap dengan Blade of Spare. Jadi yang sangat berbahaya, Elsha Ohana. Penalti zone! Ada penalti zone tapi ada time journey untuk menyelamatkan diri mereka. Nyawa ikan. Tiga ekor ikan melarikan diri. Tiga ekor ikan melarikan diri. Ha. Tapi sekarang ini saya boleh nampak yang Selangor Red Giant sekarang ini mereka bermain dengan lebih agresif. Dan ini apa yang dimahukan sebenarnya oleh pemindah-pindah pasukan Selangor Red Giant. Tapi sekarang ini Pancake dia tarik Zakus. Pancake yang sekarang ini terkena berarti kan tidak. Super Sky! Hanya Super Sky yang akan dikorbankan. Super Zack juga menerima nasib yang sama. Dua orang telah dibenamkan oleh pasukan Selangor Red Giant yang mana tengah mencari momentum untuk memberikan balasan kill. Terlalu tapi slow. Tapi terdapat sangat Super Gorgeous mungkin akan dikorbankan. Tetapi kita lihat bagaimana Last Serenity tak keluar. Tak keluar sebab kena penalty zone. Ya, sebab umpanan yang baik lakukan oleh pasukan Lunatic dengan memaksa untuk Sky pergi ke bahagian itu. Tapi mereka dah menunggu saja. Nampak seperti ada satu jemputan khas diberikan kepada Super Sky datang kepada Dito. Dito terus terkena damage yang dikeluarkan oleh pasukan Lunatic utamanya dengan Way of the Dragon menyebabkan dia terus saja berjaya dijatuhkan. Sekarang ni tekanan yang besar diberikan daripada pasukan Lunatic di bahagian bawah untuk menjatuhkan turret yang kedua buat pasukan mereka. Namun di bahagian atas sekarang ni Selangor Red Giant juga melakukan perkara yang sama. Benar, mereka cuba untuk split fokus pasukan Lunatic. Fokus kepada kedua tempat akan memecahkan komposisi mereka. Qian yang mana seperti dikatakan oleh Uncle, mudah untuk Fidega Armor pecah kalau jumpa dengan Super Hit. Yap, dengan pasif yang ada daripada clean quick draw tersebut boleh memecahkan armor daripada jarak jauh sebenarnya. Tapi kita lihatkan daripada segi tendangan tu sangat kemas. Ya, ada time journey yang dapat dilakukan. Super Zack sekali lagi ditangkap. Yang mana sekarang yang memberikan kelebihan kepada pasukan Lunatics untuk mungkin mengambil objektif seterusnya di bahagian tengah kemungkinan. Tapi Super Sekas menunggu masa saja. Dia tak ada purple buff untuk dia menggesek dengan sempurna ataupun dengan agresif. Oh, tarikannya tidak berjaya untuk dilakukan kepada Elsha Ohana. Cuba untuk mengambil purple buff. Mungkin gangguan akan dilakukan oleh Yuna. Tapi bagaimana pasukan Selangor Giants untuk berikan respon tersebut. Berikan ruang kepada Super Sky. Sekarang ini waktu untuk dia menggila. Cuba untuk menggesek. Last Serenity mencari Pancake. Pancake dikorbankan terlebih dahulu. Dito juga di bagian belakang. Menerima nasib yang sama dengan penerbangan yang dilakukan. Tepat pada waktunya. Tendangan kepada Super Gorgeous. No damage. Masih lagi belum dapat untuk dikorbankan. Dan hentakannya dibuat dari tukul tersebut. Yuna menerima. Padahnya Super Red juga akan dikorbankan oleh Zatus. Namun sekarang Qian terpaksa bergerak ke. Masih lagi ada Fidega Armor. Mungkinkah dia dapat untuk mengeluarkan diri beliau dari keadaan tersebut. Namun Super Sekas biarkan saja. Objektifnya hanyalah untuk menghabiskan Immortality daripada Qian. Ya, satu teamfight yang baik dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Setelah tadi ada beberapa pemain daripada pasukan Selangor Red Giant dan juga tim Lunatics yang berjaya dijatuhkan hasil daripada teamfight tersebut. Tapi apa yang lebih baik yang ditunjukkan oleh pasukan Selangor Red Giant? Time ini yang sangat-sangat on point dilakukan oleh Elsha Ohana. Tapi sekarang ini mereka dah tahu pasukan Lunatic tak ada time journey. Secara jujurnya, ini bagi pendapat saja lah. Tim Lunatic sekarang ni Dato belum cukup lagi damage dia. Dia kalau dah siapkan dia punya Husk Claw dan juga Wind of Nature, agak sukar nak dibandingkan dengan game yang pertama ni sebenarnya untuk Fanny cari Dato. Tapi Pancake terus gigit.
on point. Dia terus keluarkan Bloody Hunt tersebut dan terus matikan Zatsu. Sekarang ini Yuna dalam keadaan yang bahaya. Dia asal oleh empat orang pemain. Di mana Yuna akan dikorbankan oleh sebuah Gorgeous. Dengan begitu saja, Ayuna tukul yang cukup berat. Terus untuk mengorbankan jungler daripada tim Lunatics memberikan mereka peluang yang sebesar-besar alam untuk mengambil lot ini dalam keadaan yang cukup selesa macam duduk atas osin. Ya, dan ini yang dilakukan oleh pasukan Selangor Jaya melihat sekarang ini dua pemain daripada pasukan Lunatic tiada dekat dalam Land of Dawn. Peluang yang sangat-sangat besar untuk pasukan Red Giant untuk gunakan lot ini sebaik mungkin. Walaupun bukanlah lot yang keras, walaupun bukanlah lot yang mempunyai damage yang besar, tetapi ini menyebabkan pasukan daripada Selangor Red Giant mereka boleh push kepada tiga lane yang berbeza dan menyebabkan pasukan Lunatic tak boleh bermain secara berkumpul. Jangan masuk dulu. Biarkan Zaku's kick, biarkan second skill reverse time daripada Aisyah Hana dikeluarkan baru masuk. Tapi sekarang ni kena pula kepada Super Zak. Super Zak terus dikorbankan sekali lagi menjadi mangsa yang pertama. Dan Super Skash juga menjumpai nasib yang sama. Yang mana kali Super Gorgeous pula cuba melarikan diri. Adakah berjaya atau tidak ditarik oleh reverse time. Dan tusukan terus follow up yang cantik daripada Yuna untuk mengorbankan seorang dari pemain daripada Super dan daripada Selangor Giants. Tak ada Super. Super Selangor sekarang ni cuba untuk main secara bertahan. Dia berjaya untuk dapatkan turret di bahagian tengah. Satu cubaan tarikan yang dilakukan oleh Pancake tidak mengenai mana-mana sasaran. Terutama daripada pasukan Lunatic yang berjaya untuk melarikan diri. Sekarang ni tiga turret berbalas dengan tiga turret nampak stabil. 11 berbalas 13 dari segi kill. Di mana masih lagi diungguli dari segi ketipan kol milik pasukan Selangor Red Giant. Tak apa sebarang masalah. Lot di bahagian atas berjaya dijatuhkan. Walaupun gol lead. Macam tadi tu Selangor Jaya, tapi sebenarnya kerana berubah kepada tim Lunatic sebabkan mereka dapatkan shutdown yang bagi pendapat saya sangat-sangat berharga untuk tim Lunatic sebenarnya. Mereka berjaya untuk jatuhkan Super Zak, mereka berjaya untuk jatuhkan Super Sky. Jadi kat sini mereka ada ruang yang jauh lebih besar untuk mereka dapatkan farm semula. Malah mereka berjaya untuk mengembangkan turret dekat bahagian tengah yang turret paling penting untuk mereka sekurang-kurangnya pastikan Fanny dapatkan punya beberapa buff. Tapi bila tak ada turret dekat bahagian tengah, tim Lunatic boleh bergerak dengan lebih agresif. Tadi saya nampak dengan itemization yang disiapkan oleh Beatrix, dia dah gunakan Blade of Despair dan juga Malefic Roar. Kalau disiapkan Haskell dan juga Wind of Nature, lepas ni survivability yang ada dekat Beatrix, tambahkan lagi dengan adanya Time Genie. Fanny yang digunakan oleh Super Skies, perlu berwaspada. Tak boleh nak masuk awal sangat. Tak boleh nak masuk lewat sangat sebabkan dia boleh regen dengan lebih pantas. Ya, dan pasukan daripada Super Selangor Red Giant juga kena respect damage yang boleh dikeluarkan oleh Qian yang sekarang ni mempunyai damage yang sangat besar dan masih lagi belum berjaya dijatuhkan oleh pasukan Selangor Red Giant. Jadi mereka kena berhati-hati sebab ada satu lagi elemen damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan nanti. Namun itu di bahagian tengah. Sekali lagi satu, dia telah menerima nasib yang sama seperti mana yang telah dibuat sebentar tadi. Tapi sekarang Dito pula dicari. Win of Nature telah pun dibuka tetapi masih lagi bola ada peluang untuk melarikan diri Dito dalam keadaan yang bahaya. Sekiranya dia dijumpai oleh sekat sebentar tadi. Tarikan yang berjaya untuk tarik Yuna dan terus memberikan damage. Nyawa-nyawa ikan sekali lagi tiga ikan. Ikan kali ini berenang untuk keluar. Bukan berjalan, bukan berlari. Oh, okey. Dito, saya dah cakap tadi. Dia baru spray. Dah cakap tadi. Dito, dia terlalu ke hadapan dan tak boleh melarikan diri lagi dengan menggunakan Rico sahaja. Tapi dijumpai oleh Super Zak sebentar tadi. Dia dihalau sebenarnya. Daripada awal lagi, gerakan dia telah pun dibaca. Mereka hanya melambatkan sahaja kematian Dito untuk mereka dapatkan lebih banyak turret di bahagian tengah. Tapi mereka sedar yang adanya lock seterusnya. Jadi Selangor Giant perlu pulang terlebih dahulu buat masa ini. Untuk pasukan tim Lunatics, tadi nampak synchronize. Tapi kali ini macam off sikit timing dia. Ya, mereka tak tahu bagaimana mereka untuk melakukan setup. Siapa yang patut pergi dulu? Adakah Zakus atau Aisyah Hawana cuba untuk menarik pemain-pemain daripada pasukan Selangor Red Giant? Sekarang ni baru saja berjaya untuk dapat galop. Penalti zone telah pun dilakukan oleh Super Gorgeous. Dengan ada di time macam ni, tak banyak yang boleh digunakan oleh pasukan Selangor Red Giant. Benar. Walaupun ada sepakan yang dilakukan oleh Zakus sebentar tadi, tapi tak boleh untuk lakukan follow up langsung. Dito terpaksa melarikan diri, fokus kepada diri beliau sendiri sebelum untuk mengeluarkan damage kepada Selangor Red Giant sebab diri beliau pun tak selamat. Ya. Sekali lagi, Super Zak mengambil time jenis untuk digunakan sebagai option melarikan diri sekiranya mereka terkena mana-mana way of the dragon. Ya, sebenarnya kita dah nampak bagaimana tim Lunatic melakukan pertahanan sebelum ini. Betul. Jadi tak mustahil yang mereka boleh lakukannya sekali lagi. Tapi berdasarkan dengan apa yang ditampilkan oleh pasukan Selangor Red Giant, mereka seakan-akan bersedia sahaja untuk menebuk masuk ke semua pertahanan daripada menara untuk pasukan tim Lunatic. Ada lot dekat bahagian bawah. Mengetuk. Mungkin satu ini benda tak boleh tumbangkan. Ya. Ketukannya tidak ramah. Oh, dan satu saja hit diperlukan untuk habiskan inhibitor tarik di bagian bottom lane daripada seorang Super Red yang menggunakan passive beliau.
Tapi sekarang Izatus mencari peluang untuk menangkap siapa sahaja. Tapi perlu diingatkan bahawa adanya time jenis daripada Super Zac untuk keluarkan mereka daripada sebarang crowd control. Lihat bagaimana Super Skies bermain dengan sangat baik. Keluarkan segala bentuk ultimate kepada diri beliau sendiri. Namun berjaya untuk melarikan diri. Ada lagi Tamten. Tapi sekarang berani dikeluarkan. Pertempurannya berlaku dalam kawasan rumah tim Lunatics. Hanya untuk memecahkan Zatus punya immortality. Damage yang besar sebenarnya dikeluarkan oleh Super 8. Pasukan Lunatic kena berhati-hati. Sebab sekarang ni apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor dan Giant. Mereka akan menggunakan Skies sebagai umpanan untuk pastikan banyak pemain yang mempunyai kekebalan sentiasa berada di bahagian hadapan. Jadi Super Gorgeous boleh pergi ke bahagian belakang untuk melakukan another attack kepada pasukan Lunatic. Sebenarnya tadi tu dah salah komi tau. Chow yang digunakan oleh Zakus dah salah sepak. Tapi mereka cuba untuk masuk semula sebabkan dengannya reverse time daripada Aisha. Tapi Super Skies dengan kepatasan tangan dia masih lagi boleh bergerak untuk mengaktifkan kabelnya bagi melarikan diri. Dengan adanya selepas ini mungkin immortality akan disiapkan lebih sukar sebenarnya untuk mereka tangkap ini. Jadi mereka perlu fikirkan target yang lain bagi pendapat saya. Mungkin flicker ke arah Super Red dulu. Sebabkan sekarang ni saya rasa Super Red je yang akan mengganggu Qian. Kalau Qian boleh bakar semua orang free-free. Sebenarnya tak boleh buat apa untuk pasukan Selangor Red Jaya. Ya, sekarang ini cuma mereka kena berhati-hati sebab pink kick dengan gorgeous masih lagi ada. Ya. Takut ada serangan balas yang dilakukan oleh pasukan Selangor Red Jaya. Kemungkinan mereka menunggu saja untuk lot yang terakhir. Mungkin bakal jadi lot yang terakhir untuk digunakan oleh pasukan Selangor Red Jaya. Menangkan pertahanan yang dilakukan oleh pasukan Super Lunatic lah. Pasukan Tim Lunatic sekarang ini nampak berkesan. Banyak sangat super. Banyak sangat super. Selangor Red Giant, bagi gerakan dia sekarang ni mereka akan tunggu lot terlebih dahulu. Dan kalau mereka dapatkan lot ini, sebenarnya mereka ada peluang yang lebih baik untuk mereka tamatkan game ini disebabkan dengan bantuan lot yang akan tiba di bahagian tengah. Kalau mereka tak dapatkan game ini pun, sebenarnya mereka boleh menyentuh inhibitor turret yang terakhir dan sekaligus tekanan yang besar akan dikeluarkan kepada pasukan Team Lunatics. Ya, mungkin sekali lagi kita akan bermain dengan lebih daripada 20 minit. Pasukan Lunatics menunjukkan bagaimana mereka bukanlah pasukan yang mudah untuk ditewaskan. Baik di game yang pertama, juga game yang kedua. Sekarang ini nampaknya mereka macam cuba untuk commit untuk dapatkan lot ini. Mungkin mereka cuba untuk sedaya mungkin. Zatus akan dikorbankan daripada oleh Super Red. Dan mana satu lagi keadaan yang cukup baik untuk pasukan daripada Selangor Red Giants. Yang mana satu lagi kill. Yura akan dikorbankan. Kian berputar-putar dengan last sanity beliau. Tapi Super Sky tugaskan pencari itu. Cutthroat di sebelah. Keluar daripada kawasan permainan. Pasukan Selangor Red Giants menjatuhkan 3 orang pemain daripada pasukan Lunatics. Ya, entah macam mana tiba-tiba Super Zac daripada time jenis ada di simulation untuk mendapatkan kill demi kill. Mereka cuba mendapatkan Aisha Hawana tetapi fokus tentunya terhadap Crystal. Hampir-hampir mendapatkan wipeout pasukan Selangor Red Giant. 2 berbalas kosong, kemenangan bersih dimiliki oleh pasukan mereka. Kesabaran yang berjaya untuk dapatkan dan inilah dia. Pentas MPL Malaysia debut pertama untuk Pancake dan juga Super Red memberikan yang bestnya. Dia makan Mr. Potato lepas menang. Ha, Mr. Potato. Itu yang paling baik sekali untuk pasukan daripada Selangor Red Giants. Persembahan yang cukup menarik. Ya. Kita boleh saksikan dipukau dengan penggunaan Fantasy Cup sebanyak 2 game untuk minggu yang pertama. Tapi apa saya boleh katakan, ini perlawanan pembukaan untuk hari yang kedua yang cukup menarik. Walaupun menang 2-0, tapi cukup menarik untuk kita saksikan bersama-sama sebab kita ada 5 orang dekat sini. Saya dah tengok Lafel dan juga Uncle sampai terbeliak di mata. Macam mana awak berdua? Tak, mula macam tengah fikir pasal siapa MVP, mula fikir Super Red. Tapi lepas tengok Pancake macam tu kan, bagi je lah Pancake. Dah victory moment macam tu. But either ways, perlawanan yang sangat sengit antara dua-dua. Yep, Uncle setuju dan momen-momen last tadi tu susah sikit lah. Ya, dengan tu, marilah kita terus pergi ke atas stage bersama dengan Rose dan juga Red Giant. Dewan Sri Putra, give it up for Selangor Red Giant! Okay, wow. Okay, the first game and the second game, very, very different. Alright, let me think, who should I interview? Who do you guys want? Oh, okay, I see the popcorn there. I know who to give the mic to. Thank you for the popcorn, Bang. Okay, Pancake,
after you guys won, why were you eating Mr. Potato up on stage? Because I don't have bring popcorn. Because I watch too many drama. What's your favorite drama? Secret. Oh, secret. Okay. All right, on a serious note, where's Super Red? I want to ask Super Red something. All right. Super Red, just now, you performed extremely well in your debut match in MPL Malaysia. How is it like playing with Red Giants? How is your teammates like? It's different like from Philippines. Yeah. But no one changed because we played in ESL Snapdragon. Yeah, that's why. Yeah. Do you like your teammates? Yeah. You love your teammates. All right, one last question. Gorgeous? Yeah. Gorgeous, just now, game one mic check. What were you singing? Can we hear it again? Sing it again. Yeah, I just remember round and round. How many times did you pusing? Berapa kali pusing tadi? Tadi tawaf base tu 5 kali. Oh, 5 kali. Alright guys. So kita kena pusing base 5 kali baru boleh end game. Tapi sekarang kita tak payah pusing untuk dapat tahu siapa MVP. Korang rasa siapa? Okay, count with me, okay? 3, 2, 1. MVP is Super Red! Wow, debut match in MPL Malaysia and MVP. What do you have to say to all the fans watching here and of course online? Thank you for supporting us. Of course, the Red Giants. Thank you guys and all of the fans in Malaysia. Thank you for supporting us. Wow, all right. Thank you, Red Giants. Congratulations on your win. Thank you so much. You guys may now have your well-deserved rest. Untuk semua orang yang tengah tengok dekat rumah, jangan lupa datang ke Dewan Sri Putra to experience the venue, meet the players, and of course, have some fun with us here. Okay, thank you guys. You guys can go now. All right. Mari kita dengar mic check dorang pada game kedua sebab I nak tahu, kali ni Gorgeous nyanyi round and round ke tak? Atau dia nyanyi nursery rhyme yang lain? So, mic check, let us see what you have to say. You Tai Chi. I think. No, you're not Tai. Good try, Tadek. Nice, Ade. Solo Rajan, ah. You are live there. Kulti sak. Okay, guys. Yeah, can we go. Come on. Go. Okay. Go. Gambar tiga orang. Saya buka. Kenapa tak gambar lima? Okey, belah lima dah lima. Saya buka mulut untuk... Surprise! Masa bila ada dekat sini? Siapakah korang? Mana Mr. Potato saya? Tapi itu satu cara untuk celebrate victory yang paling terbaik setakat ini yang boleh dilakukan oleh pasukan Super Red Giant. Baru minggu pertama. Saya risau besok dia bawa kotak Mr. Potato. Saya tak risau kalau kotak mesti dia kena bagi kita sikit. Betul. Kalau kotak dia tak boleh bagi sikit. Dia kena bagi banyak. Dia kena bagi satu itulah. Walau bagaimanapun, satu perlawanan yang cukup menarik dan sekarang ni adalah satu sesi untuk menghargai Ultras pasukan Selangor Red Giant. They definitely deserve it. Last season dia punya debut season kali ni fans dah ramai. Lebih solid lah. Even Pancake sendiri pun. Even ada orang predict mereka champion. Ya, dengan persembahan mereka dekat peringkat antarabangsa. Ya. Mereka menunjukkan bagaimana mereka memang pandang serius untuk MPL musim yang ke-11 lagi-lagi dengan kemasukan pemain daripada Filipina dan kemasukan Coach Arcadia sendiri. Ya, tapi apa sekarang ni kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana ataupun siapakah MVP
of the match yang di mana akan diberikan kepada Super Rain. Game pertama gunakan Haris, game kedua gunakan Clint kat sini. Uncle, apa pendapat Uncle sendiri tentang Super Rain punya performance? Okey, kita jarang tengok Clint orang bawa dekat kompetitif macam ni, tapi daripada early game Clint ni dia bagi impact yang sangat-sangat besar. Dia ada damage yang sangat besar daripada meletup game. Meletup tu sakit sangat. Ya? Yang meletup dia tu sakit sangat. Ha. Itulah dia, dia punya passive tu. Dah lah animation tu macam Iron Hook. Ya, kita boleh tengok juga. Dia punya overall match KD 14-29. Wow. Dalam 2 game mati 2 kali je. 14 kill tu dua lah untuk Clint, sebab kita, kebiasaan kita tengok Marksman game ni mati sekali, game sebelum ni mati sekali je. Itu dia punya apa KPI. Esok tak boleh mati lebih banyak. Tak boleh mati lebih. KPI tak boleh mati lebih daripada satu. Esok mungkin banyak. Dah. Esok mungkin banyak eh. Oh. Oh. Dia ada udang di balik ni. Dia ingin hit. Lawan dengan red dia. Takut. Okay. Sekali kalau kita tengok daripada itemization, Syamilu. Dekat sini, of course, kita punya MVP adalah Super Red. Tapi, let's focus. Yang mana kita nak tengok sebenarnya? Ya, kalau kita sikat dekat mana untuk pastikan yang menang terlebih dahulu. Bagi pendapat saya sekarang ni, di mana, yes, clean dekat game kali ini, clean gameplay. Di mana dengan adanya Weapon Master dan juga dengan adanya Advanced Critical yang boleh didapatkan daripada talent yang pertama tu. Ya, jadi satu benda yang menarik kat sini adalah di mana ramai yang tak tahu sebenarnya Great Dragon Spears adalah merupakan item yang baru dan sebenarnya impak dia sangat besar. Contoh macam penggunaan kepada Irithel, Clean yang sentiasa akan spam dia punya ultimate. Dia dapatkan movement speed. Yang saya pelik kat sini, Super Zard, dia menggunakan Life Drain sebagai sebahagian dia punya emblem setup. Jadi, bila dia clear minion, dia dapat HP balik. Ya, dia dapat HP, dia dapat mana? Ya, sebab kebiasaannya memang Valentina apa buat hero yang banyak menggunakan mana lah. Yeah. So that's why Life Drain salah satu dia sini. Dia gunakan talent Life Drain dan juga Impure Rage untuk menggantikan item enchanted tadi. Betul. Jadi dia boleh fokus kepada full damage yang buatkan Valentina pada awal game sangat-sangat mengerikan. Very interesting. Saya sangat suka. Jadi sekarang kalau kita tengok untuk Team Lunatics, is everything okay ataupun mereka ada buat kesilapan? Ya, kalau kita tengok dekat bahagian Team Lunatics, saya rasa dekat game yang kedua ni mereka ada poin yang mereka boleh dapatkan, mereka ada teori yang mereka boleh laksanakan terutamanya sekali. Tapi kat sini saya boleh fokuskan di mana Aisha Ohana dia siapkan Enchanted Talisman untuk pastikan yang dia boleh spam dia punya skill Ultimate Times jadi banyak kali. Tapi saya rasa kat sini game ini sebenarnya Team Lunatics cuba untuk adapt dengan apa yang mereka ada, gunakan sebaik mungkin dengan player yang berbaki. Tapi sekarang saya nak tanya kepada awak, Mas. Ya. Apakah kesilapan yang sebenarnya dilakukan oleh pasukan Lunatic untuk game yang kedua ni? Sebab pada 4 minit pertama, 8 minit pertama, mereka yang kawal game, winning position pun mengatakan mereka yang patut menang. Tapi apakah kesilapan yang menyebabkan kemenangan tersebut semakin lama semakin jauh? Sebab saya rasa apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor Giants adalah baik. Di fasa awal permainan sama seperti game yang pertama, mereka hold dulu. Mereka hold sehingga Team Lunatics melakukan satu kesilapan. Tapi pattern yang saya nampak untuk Team Lunatics ni apabila mereka melakukan satu kesilapan, pasukan Selangor Giants dapat mereka punya momentum untuk memaksa Team Lunatics ke belakang. Akal, bila nampak prestasi macam ni untuk pasukan Team Lunatics kan? Bila nampak prestasi macam ni, adakah perubahan line up tu, fix line up tu kena dah ada dah sekarang untuk minggu depan? Okey, pada Uncle kita boleh nampak yang fixed lineup tu memang dah ada. Cuma diorang perlu perkemaskan sikit diorang punya polish. Pemilihan hero. Kat sini Uncle sebenarnya bukan tak setuju. Cuma cara diorang gunakan hero tu. Digi kat sini satu pick yang cukup-cukup baik. Yang mana dia boleh gunakan reverse time untuk lock Fanny. Dan terbukti berkali-kali dia dapat lock Fanny. Cuma kalau kita tengok balik, dia punya follow up kurang pantas lah sebenarnya. Tapi sebenarnya, saya memang nak puji Zaku. Sebab walaupun dalam keadaan tadi, bila mid sampai late game lah, Pancake terus fokus, okay. Nak lock siapa, lock Zaku je. Tapi bila Pancake tak fokus kat Zaku, dia punya kick actually cantik. Yes, betul. Walaupun sekali dua macam miss target, tapi it's still very good. Dia miss pun sebab terkena daripada Digi punya tarikan tu. Betul? Sebab dia termiss. Lagi satu lah, bagi pendapat saya sebenarnya, dah tak ada orang lain boleh open map. Sememangnya perlu ditugaskan kepada Chow saja menyebabkan dia akan menjadi mangsa yang mudah untuk Pancake. Pancake macam, ada orang buka, orang luar buka bush. Ketuk, terus tak ada follow up. Kena ingat di mana Franco Pancake dan... Pancake cakap Melayu eh? Ya, Franco cakap, gas saja. Maju. Hidup juga. Eh, apa pula? Maju betul lah. Dia dekat Bandung tak salah. Bukan. Okay, jadi sekarang ni kita akan tengok highlight. Sebab sepanjang game ni boleh dikatakan, Lunatics diorang sentiasa fight. Yeah. Tapi Red Giant,
mereka sentiasa ada jawapan macam mana nak handle. Itu yang buatkan game ni lagi bagus sebab mereka tahu sebab persoalan-persoalan yang dikeluarkan daripada pasukan Selangor Ejen juga ataupun persoalan-persoalan yang ditarikkan daripada pasukan Lunatic menyebabkan mereka yang ada jawapan dan mereka dah ready. Dia macam dah ada template yang mereka lakukan. Kalau Isha Wahana buat perkara macam ni, kalau time jenis dah ada kat sini, kita dah ada prepared, kita pun ada kita punya time jenis. In case kalau time jenis tak mencukupi, kita fokus terus saja kepada beladihan ataupun Super Zap boleh memilih ultimate-ultimate yang lain untuk mereka fokuskan kepada hero-hero yang penting daripada pasukan Lunatic. Jadi sebenarnya kan, Mars, bila tengok dekat dalam game ni, awak sendiri yang play by play, susah tak nak keep track. Sebab memang nampak macam dia punya fight, banyak almost all over the place. Yes, betul juga. Sebab sebanyak lagi area damage ataupun area ultimate yang dikeluarkan, jadi keadaan tersebut agak menggelirukan. Tapi apa yang saya perasan, ada 2-3 team fight yang dimenangi oleh team Lunatic disebabkan Super Zac ditangkap terlebih dahulu. Tapi bila Super Zac ada, dia ada time jenis, dekat situ Selangor Giants ada kelebihan. Dia tunggu dulu, paksa dulu. Time jenis digunakan oleh team Lunatic, dekat situ Selangor Raja yang boleh go. Yep, walaupun nampak ada dua Zac, satu Zac dan satu Zacus, tapi ada satu Zac yang bagus. Dua-dua bagus. Zacus power kot. Dua ni bagus, tapi hanya satu yang paling terbagus. Paling terbagus, okay, apa tu? I don't know. I personally suka tengok Zacus punya gameplay. Yes, walaupun minat Super Zac.